Halo Sobat Gaskan, welcome to Bali. Kembali lagi ke saluran informasi dan jalan-jalan wisata terbaik channel Junot RRTV. Channel Junot RRTV, every day is holiday. Video kali ini channel Junot RRTV akan mengajak Sobat Gaskan virtual tour dan update suasana kawasan terbaru Bali. Hari ini kita akan berkunjung ke kawasan dari Jimbaran Bali ke kawasan dari Pantai Muaye, salah satu pantai dengan view tercantik di Bali. View dengan sunset yang indah dan juga restoran yang paling dicari, ya, restoran seafood yang paling dicari di Bali. Belum lengkap rasanya kalau belum ke kawasan dari Pantai Muaye Bali bagi pencinta makanan seafood, ya. Jadi di sini itu banyak sekali ada restoran-restoran seafood yang populer di kawasan Bali. Ya, kita akan lihat suasananya. Ini kawasan Pantai Muaye Jimbaran Bali. Suasananya di sore hari terlihat sunsetnya dengan cantik sekali, ya Sobat Gaskan. Oke Sobat Gaskan, jadi selamat menyaksikan, inilah suasana terbaru kawasan dari wisata di Jimbaran, Pantai Muaye Jimbaran Bali. Oke, sepesan inilah kawasan dari restoran seafood yang paling terkenal di Bali, ya, berjejer dari kawasan Pantai Muaye. Inilah kawasan dari restoran-restoran seafood yang harus dikunjungi jika ke Bali di kawasan Pantai Muaye. Dan di sini juga banyak ada pedang jagung bakar juga. Di sini juga bagus untuk foto-foto. Dan ya, pantai ini memiliki bibir pantai yang cukup luas, ya. Kita bisa lihat suasananya hari ini lumayan ramai. Kebanyakan pengunjungnya itu wisatawan lokal dan Indonesia. Dan di sini juga terlihat ada wisatawan mancanegara juga. Kebanyakan di sini yang berkunjung itu grup, ya, grup tour ataupun juga biasanya wisatawan China yang banyak ke sini untuk menikmati hidangan-hidangan seafood di Bali. Kawasan ini wajib dikunjungi. Dan pantai ini itu sangat dekat dengan penginapan-penginapan yang populer di kawasan Bali seperti Intercon, ada juga kawasan Four Seasons, ada juga kawasan dari Le Meridien, nah, banyak sekali. Jadi banyak penginapan-penginapan yang populer di kawasan dari Pantai Muaye Jimbaran Bali. Dekat juga dengan kawasan Uluwatu, ya, dekat juga dengan kawasan dari Rock Bar, dekat dengan kawasan bandara. Jadi pantai ini tuh sangat strategis dan wajib dikunjungi kalau berkunjung ke Bali. Oke, kita akan lanjut lagi dan kita akan berikan informasinya gimana suasana dan perkembangan dari Pantai Muaye Bali, ya, sekarang di tahun 2024 ini. Kita akan berikan informasinya, perkembangan dan suasana terbaru kawasan dari Pantai Muaye Jimbaran Bali. Thank you.
바다가 엄청 시원해. 와, 해 구멍인다. 给你给你给你 일부 소리하고
gua ke bawah matanya. Oke sobat sekalian, jadi itulah suasana terbaru kawasan dari Pantai Muaye Jimbaran Bali yang terkenal dengan keindahan sunset, bibir pantai yang sangat luas dan juga kawasan dari restoran seafood yang paling dicari di Bali. Jadi sobat sekalian, jangan lupa untuk berkunjung ke kawasan dari Pantai Muaye Bali, tempat yang sangat indah sekali, area parkir yang juga cukup luas dan juga
kawasan pantai yang sangat strategis dekat dengan penginapan-penginapan yang populer di kawasan Bali. Oke, sebutkan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, sebutkan jadi itulah suasana terbaru kawasan Bali, dari pantai Bapak. Muaya Jimbaran Bali yang terkenal dengan keindahan sunset, bibir pantai yang sangat luas, dan juga kawasan dari restoran seafood yang paling dicari di Bali. Jadi sobat Gaskan, jangan lupa untuk berkunjung ke kawasan dari pantai Muaya Bali, tempat yang sangat indah sekali, area parkir yang juga cukup luas, dan juga kawasan pantai yang sangat strategis dekat dengan penginapan-penginapan yang populer di kawasan Bali. Oke sobat Gaskan, sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam Gaskan dari Pulau Dewata Bali. Bye bye.